Oke, hai sir, balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel Velop terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini seperti biasa, seperti yang sudah kalian lihat, kita lagi ada di studionya HSR Wheel. Itu berarti sudah ada velop-velop baru yang datang ke studionya HSR Wheel. Langsung aja kita lihat, ini dia velop terbarunya. Oke, di velg yang pertama ini ada HSR Mid Series yang sudah berkali-kali kita restock karena banyak banget peminatnya yang masih request, ayo dong, mid lagi dong. Nah, ini dia yang sudah kita restock nih, mid 05 ya. Dia ini yang datang kali ini spesifikasinya ring 18 dengan lebarnya itu 8, offsetnya 40. Dan di kontainer kali ini yang datengin hanya yang black red face ya. Jadi hanya yang warna ini nih. Kenapa ya banyak peminatnya ya? Mungkin kalau menurut gua karena ini tuh velgnya keker tapi elegan nih karena dari fetch-fetchnya. Jadi mungkin mobil build tampilannya tuh jadi kayak keren gitu ya, ganteng gitu kan mobilnya. Apalagi kalau misalnya dipakai di Expander karena ini kan PCD-nya itu yang datang kali ini di 500 dan 514 ya. Jadi mungkin kayak Expander terus pakai Alphard itu jadi ganteng-ganteng semua sih pasti. Oke, selanjutnya ini ada HSR Futoy. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 8 dengan offsetnya 0 ya. Ini PCD-nya 6x139,7 dan dia ini berarti bisa untuk mobil Fortuner, Grand Fortuner, terus Pajero Sport, Hilux, Triton, ya Hilux double cabin ya, itu bisa ya Hilux double cabin, terus Nissan Terrano juga bisa nih pakai Futoy 16.8 offsetnya 0. Kita lanjut ke velg selanjutnya. Oke, velg selanjutnya ini ada HSR Itchy. Dia ini spesifikasinya ring 15, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 42. Dan ini PCD yang datang kali ini itu di double PCD bisa 400 dan 414 ya. Ini kalau modelnya sendiri dia palang ada berapa palang nih? 3, 4, 5, ada 10 palang dan ini ada pemanisnya, ada red ring. Jadi biar kalau misalnya orang tuh bilang, ah mobil hitam kalau misalnya dipakein velg hitam juga suka mati. Nah ini makanya ada pemisahnya nih, biar ada pemanisnya tuh, ada rednya ya. Dan kalau untuk mobil-mobil yang bisa pakai velg Itchy ini tuh ada banyak banget. Di 400 aja ada Brio, ada Jazz, ada Calya, Agya, terus ada Ayla, ada Swift, ada Mobilio, pokoknya masih banyak banget. Kemudian untuk yang di 414 nya ada Xenia, ada Avanza, ada Cielo, ada Maestro, terus ada Galan, pokoknya masih banyak ya. Itchy, keren sih modelnya. Ya, selanjutnya ini ada HSR Skinny dengan spesifikasinya dia ring 15, lebarnya 7 dengan offset 40. Dan dia ini single PCD ya di 400. Buat yang pada nanya, kok HSR nggak bikin sih yang single PCD ini, kita bikinin. HSR Skinny. Nah, kalau untuk modelnya dia sebenarnya two-tone ya. Jadi black polish sama ada milling-nya nih. Ini namanya milling. Milling. Kenapa milling ya? Dia ada kayak silver gitu, silver polish nih. Jadi dicowak gitu, kayak dicowak. Dan ini palangnya sampai atas sampai ujung. Jadi kelihatan nih velgnya lebih besar dan juga dia agak concave karena si model palangnya itu lebih begini nih. Tuh ke dalam. Jadi lebih concave. Jadi nih
velgnya, meskipun mungkin dia ini ring 15, tapi kalau dipasang di mobil bisa kelihatan kayak ring 16 karena nih si model palangnya sampai ujung. Nah, selanjutnya ini yang sudah datang ada HSR Orbit ya. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 40. Dengan PCD-nya dia double PCD, bisa di 400 dan 414. Nah, kalau untuk kita lihat desainnya sendiri, dia ini modelnya triton ya. Jadi ada hitam, ada polis, dan ada red ring-nya. Tapi di sininya juga ada polisnya lagi nih. Cuman sayangnya dia itu nggak sampai ujung, jadi velgnya nggak kelihatan lebih besar. Tapi untungnya dia ada ringnya, karena ada pemisah nih. Jadi ada ketahuan batas antara velg sama si bannya. Jadi kalau misalnya kalian pakai mobilnya mungkin hitam, jadi kalau misalnya pakai velg Orbit ini kelihatan, wah ini velgnya kepisah nih. Oh ini velgnya nih, baru oh ini batas bannya gitu. Jadi ada pemanisnya gitu si red ringnya ini. Cuman di mobil apa yang bagus ya? Ini kayaknya kalau spek kayak gini nih, mobil-mobil kecil lucu kali ya. Kayak mungkin di Jazz atau di Mobilio bagus kali ini ya pakai ini HSR Orbit. Kita lanjut lagi ke velg selanjutnya yuk. Nah, selanjutnya ini ada HSR Masugu ya. Dia spesifikasinya ini ring 16, lebarnya 7 dengan offsetnya 42. Kalau untuk model warna sebenarnya sama kayak Orbit ya. Dia ada 3 warna, ada black, ada polish, dan juga ada red ringnya nih, ada ringnya. Cuman yang bikin bedain, dia ini palangnya penuh banget. Wah, ini jatuhnya itu kayak model VIP sebenarnya ya. Jadi kelihatannya kayak penuh gitu modelannya. Dan kalau misalnya kalian di bagian remnya, di bagian cakramnya itu mungkin polos, nah ini bisa nutupin nih. Jadi nggak kelihatan banget tuh, nggak kelihatan kosong banget di bagian kaki-kaki kalian. Cocok nih buat yang suka model-model VIP, model-model elegans nih masih masuk. Oke, selanjutnya ini ada HSR Quarex. Nah, dia ini spesifikasinya itu ring 20, lebarnya 8,5 dengan offsetnya 35. Dan dia ini single PCD di 5x114 ya. Berarti ini 5x114. Kalau untuk ring 20 ada Civic masuk. Alphard ganteng nih kalau pakai ini nih. Terus ada, kalau Alphard masuk berarti Velfire juga masuk ya. Innova keren ya pakai ini nih. Pokoknya masih banyak lagi mobil-mobil yang bisa di 5x114. Tampilannya VIP sih. Dia ada lipsnya meskipun dikit banget, tapi ada lipsnya. Polish warnanya ini gloss, black gloss gitu nih warnanya. Jadi mengkilap. Elegan sih kalau menurut gue ini desainnya ya. Dia model palangnya juga penuh. Tapi ini ada polisnya di sini. Keren. Oke, selanjutnya ini ada HSR Renovice ya. Dia ini spesifikasinya ring 19, lebarnya itu 8,5, offsetnya 35. Dan kalau untuk PCD-nya sendiri, dia di single PCD di 5x114 ya. Ini buat yang pada suka model nanggung gitu ya. Karena kan biasanya 18 ke 19 itu perubahannya biasanya cuma sedikit banget. Makanya biasanya orang-orang yang modif itu dari 18 langsung ke 20, nggak ke 19 dulu. Tapi ini buat yang pada suka model-model nanggung nih, bisa nih pakai ring 19. Tapi kalau menurut gua ini modelnya elegan banget, VIP, karena dia apa, palangnya sampai ujung. Kalau palang sampai ujung itu bikin velg tampilannya lebih besar. Jadi kelihatannya mewah gitu mobil tuh kalau pakai model kayak gini, two-ton terus palangnya sampai ujung. Keren sih, apalagi kalau misalnya dipakein kayak mobil Civic ya, kan ring 19 ya. Mobil Civic pasti ganteng banget sih pakai ini. Kita lanjut lagi yuk ke velg selanjutnya.
Selanjutnya ini ada HSR Sekati. Dia ini spesifikasinya ring 20, lebar itu 8,5, offsetnya 45. Nah kalau untuk PCD-nya dia ini di single PCD 5x114 ya. Tapi ini modelnya lucu banget loh. Jadi nih si lubang-lubang PCD-nya itu ngikutin sama desainnya. Tuh jadi nggak kelihatan sebenarnya lubangnya. Tuh, ini tuh lubangnya nih. Kalau misalnya kalian lihat di lihat detailnya, ini nanti kan tempat baut-bautnya nih, ya kan? Bagus sih kayak apa ya? Ininya tuh kayak bunga. Tapi bagian kesini-sininya kayak ngikat gitu loh. Mungkin itu kali ya kenapa dinamain sekati ya. Bersekat-sekat gitu kali ya. Tapi kalau ini model palangnya dia nggak sampai penuh. Dia ada apa namanya? Ada kosongnya di sini nih di sebelum lipsnya. Tapi kalau untuk modelnya model-model kayak gini memang kalau menurut gua tipe-tipe yang elegan. VIP elegan. Black polish, emang dominannya gitu kali ya black polish, pasti jadinya elegan. Ini tuh kalau dipakein ke Innova, ganteng kali ya, keren kan ya, ring 20, atau bisa juga ke Expander masih masuk nih, ke All New Livina juga masuk, pokoknya banyak deh yang bisa masuk pakai ini nih, yang pengen tampilan mobilnya kelihatan elegan atau VIP, dan PCD mobilnya 5x114 bisa pakai ini, Sekati. Oke, ini selanjutnya adalah HSR Kiba, dia spesifikasinya itu ring 20, lebarnya 9 dengan offsetnya 20 ya. Kalau untuk PCD-nya dia ini 6x139. Cocok mobil-mobil gede pakai velg yang keker kayak gini. Modelnya tuh kayak mantep banget gitu, keker banget gitu. Dan warnanya yang gue suka, black dope. Warnanya tuh gak mengkilat, jadi dope. Dan ini ada pemanisnya lagi, biasa nih. Ya kan, dan gak dikasih rivets, tapi cuman dikasih CNC doang gitu, di cup gitu doang tuh. Dan dia model dope-nya dope yang nutup ya, jadi gak kelihatan apa namanya, lubang PCD-nya gak kelihatan karena dia dope-nya yang model nutup. Guys, asli sini gede ya. Keren banget ini. Pajero Fortuner pakai ini gagah banget nih pas ini. Oke deh, kita lanjut lagi ke velg selanjutnya yuk. Nah, selanjutnya ini ada HSR Kobashi. HSR Kobashi ini dia spesifikasinya ring 20, lebarnya itu 9. Dengan offsetnya 15. Dan kalau untuk PCD-nya dia ini di 6x139 ya. Kalau untuk modelnya, ini dia modelnya black milk. Jadi si blacknya ini modelnya model kayak di glossy-in. Kemudian ada milknya di sini. Tadi kayak yang gue bilang ya. Jadi ini kayak dicowak gitu. Kemudian dikasih polis biar mengkilat. Kalau untuk modelnya emangnya kalau model-model gini tuh emang cocok di PCD 6x139 ya. Model-model off-road gitu kan. Keker, mobilnya juga mobil gede. Ih, ganteng sih. Oke, selanjutnya nih yang terakhir ini adalah HSR Mapor. Dia ini spesifikasinya ring 18, lebarnya 9, dengan offsetnya minus 15, wow. Dan kalau untuk PCD-nya, dia ini 6x139 ya. Jadi untuk mobil-mobil besar sama seperti yang sebelumnya. Tapi ini ada yang spesial. Yang spesial kali ini, desainnya udah jelas ya, kelihatan bulat-bulat-bulat. Tapi yang desain, yang ininya nih, yang spesial nih. Ini itu kalau nggak salah namanya bit. Lock ya, bit itu kan sebenarnya manik ya, jadi ada manik pengikatnya. Dan nih kalau kita lihat dari pinggirnya sini nih, ini itu bisa dicopot bagian depan nih, bagian lipsnya ini bisa dicopot nih, sebagian lipsnya ini bisa dicopot. Dan ini pengikatnya nih si ini bukan manik sih, carry fats bolt kan, tapi ini bisa dicopot dan bisa dilepas
Jadi kalau misalnya kalian gak mau pakai ininya, kalian bisa cuman pakai yang ininya doang nih, bagian velg benernya ada dalamnya. Kalau misalnya kalian pengen ada pemanisnya lagi, pengen tambah keker lagi, kalian bisa pakai ininya. Dan ini nih untuk bannya. Tuh berarti kan sampai sini nih. Jadi ini nanti ada di luarnya. Pokoknya yang jelas bakal keren banget. Oke deh, kayaknya di kontainer kali ini memang semuanya spesial-spesial velgnya ya. Gue penasaran di kontainer selanjutnya kayak apa sih nanti velg yang datang. Dan sekian dulu deh video unboxing kali ini. Semoga buat kalian yang lagi pada cari referensi velg bisa menemukan velg impian kalian di episode kali ini. Gue Astrid Hosmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.